dalam surah Al-Fatihah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu doa. Daripada kita baca bismillah sampai waladhalin, di tengah-tengahnya ada satu doa. Makna dalam satu Fatihah hanya ada satu doa saja. Apa doa tu? Doa tu ialah ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila kata surah Al-Fatihah, Fatihah ni dia pemuka pada Al-Quran, dia pintu gerbang Al-Quran. Di Al-Quran yang Tuhan turunkan ayat sebanyak 6000 lebih itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya intipatinya satu saja, iaitu wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu saja. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Fadilatul Muslim Majlis, Fadilatul Imam, Seluruh Ahli dan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang mesti Allah sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk berada di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Malam ini adalah malam kita memperingati peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa diturunkan Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan ialah kerana padanya diturunkan Al-Quran. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, bulan yang diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia dan menerangkan mana yang disebut dengan wa bayyinatin minal huda wal furqan, menerangkan petunjuk dan menjadi pembeza di antara al-haq dan juga al-batil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemuliaan Al-Quran ialah kerana diturunkan pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan dia, iaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran yang hebat ini datang ia bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Tuhan sebut, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mata Allah sekalian, Al-Quran ialah kitab yang disebut dengan kitabul la raiba fihi, kitab yang tidak ada sebarang syak, wasangka dan keraguan di dalamnya. Sebab ia menjadi petunjuk kepada kita di dunia dan penyelamat kita pada hari dibangkitkan nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran dari dulu sampai hari ini, Quran tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun pelbagai percubaan untuk menyelewengkan Al-Quran, walaupun hanya untuk diselewengkan atau dibuang dengan satu huruf, tetap dipelihara oleh Allah juga. Sebab Al-Quran telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun. Allah sebut dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun. Cuba tengok di sini ayat yang Tuhan sebut, inna, sesungguhnya kami,
Nahnu, kami. Nazalna, kami turunkan Al-Quran. Cuba tengok bahasa Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mentaukidkan penegasan dan pengukuhan jaminan dia dengan Allah mengulang beberapa taukid di sini. Yang pertama, inna. Jadi inna ni dia panggil harfu taukid. Inna nahnu. Inna nahnu, wasanya kami. Nahnu, lagi sekali Allah ulang, kami. Nazzalna zikra. Jadi Allah datangkan dengan nazzalna, iaitu dengan disyadahkan lam. Itu maknanya, makna yang begitu mubalaghah, makna yang begitu mendalam. Kamilah yang turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra, wa inna, dan kata Allah, dan bahwasanya kami, lahu, bagi Quran, lahafizun, kami akan menjaga Al-Quran. Ada lima penegasan di sini. Ada lima taukid di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, sebarang percubaan untuk menyelewengkan Al-Quran tidak akan berjaya. Kalau kitab-kitab yang sebelum ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti kitab Taurat, seperti kitab Injil, semua telah diselewengkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Al-Quran tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mata Allah sekalian, Al-Quran berguna untuk kebaikan di dunia kita, berguna untuk kebaikan di akhirat sana. Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali Tuhan suruh kita baca Quran. Quran ni tuan-tuan, untuk kita mendapat petunjuk, yang pertama kita kena baca dulu Quran. Jadikan paling kurang kita baca Al-Quran dalam sehari semalam satu makruh, itu paling kurang. Ataupun kalau kita baca satu line ataupun satu muka, ni paling kurang. Pasal apa penting kita baca Al-Quran? Sebab dengan baca Al-Quran kita akan terhijab daripada orang-orang kafir. Seperti yang Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa idza qara'ta al-Quran ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila kamu baca Al-Quran, kata Allah, kami akan jadikan di antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, maknanya orang-orang kafir, hijaban mastura, satu hijab yang tersembunyi. Sebagai contoh, orang lelaki, orang perempuan tu ada hijab. Hijab tu nampak. Hijab tu nampak. Tapi hijaban mastura, mana hijab yang tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hijab yang tersembunyi, yang tak dapat dilihat. Maknanya, bila baca Quran, langsung jadi gap kita dengan orang yang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya orang Islam ni tuan-tuan, dia tak boleh masuk dengan orang bukan Islam. Orang Islam ni, dia tak boleh masuk dengan orang yang bukan Islam. Tak boleh masuk. Pasal apa? Sebab Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak baca Quran, orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh masuk lagi dengan orang bukan Islam. Maknanya bila dia boleh masuk dengan orang bukan Islam, jadi dia akan terpengaruh dengan cara hidup orang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan, kita akan terhijab daripada cara hidup, perilaku, keburukan orang yang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah kepentingan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut kelebihan Al-Quran ialah kerana dia datang bersama dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang daripada Allah itu nur. Nur itu maknanya Rasulullah. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Dan datang daripada Allah juga ialah kitab yang nyata. Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut dengan nur? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerahkan kegelapan
mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasirpa Al-Quran disebut dengan kitabun mubin. Al-Quran disebut dengan kitabun mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Al-Quran disebut dengan kitab yang nyata. Sebab Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerangkan apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ada manusia mengatakan Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu banyak. Maka Quran datang untuk menjelaskan kebenaran Tuhan ialah zat yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang mempertikaikan tentang hari kebangkitan. Maka Al-Quran menjelaskan hari kebangkitan itu pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, inilah Quran yang jadi penyelamat kita di dunia dan menjadi yang menjadi pedoman hidup kita di atas muka dunia, dan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad penyelamat kita di akhirat nanti. Malam ni malam kita memperingati peristiwa turun Al-Quran. Maka maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita memperingati, bukan sekadar kita ingat, tapi kita mentajdidkan ataupun memperbarukan azam kita untuk berada di atas landasan yang ditunjuk oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita berada di atas landasan seperti mana yang Al-Quran kehendaki, berarti kita dibimbing oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran seringkali kita membaca Ummul Quran, iaitu Suratul Fatihah. Dalam Suratul Fatihah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu doa. Daripada kita baca Bismillah sampai waladhalin, di tengah-tengahnya ada satu doa. Makna dalam satu Fatihah hanya ada satu doa saja. Apa doa tu? Doa tu ialah ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila kata suratul Fatihah, Fatihah ni dia pembuka pada Al-Quran, dia pintu gerbang Al-Quran. Di Al-Quran yang Tuhan turunkan ayat sebanyak 6,000 lebih itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya intipatinya satu saja, iaitu wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu saja. Apa dia makna permintaan kita minta Tuhan tunjuk kepada kita jalan yang lurus? Maknanya ialah wahai Tuhan, tunjukkan kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itu makna dia. Saya ulang balik. Apa makna kita minta Tuhan tunjuk kepada kita jalan yang lurus? Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa maknanya? Maknanya kata mufassiri, kata ulama, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itulah tuan-tuan tujuan daripada penurunan Al-Quran, iaitu Tuhanlah kita mati sebagai seorang Islam. Macam mana boleh kita mati sebagai seorang Islam? Kita boleh mati sebagai seorang Islam dengan kita mengusahakan takwa sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Seperti mana yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqati, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Lepas tu Tuhan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati sekali-kali melainkan matilah sebagai seorang Islam. Ini pesanan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takwa, dia kena takwa yang sungguh-sungguh. Tuan-tuan, selalu bila mana kita hayang Jumaat,
orang lelaki khususnya, kita akan dengar pesanan takwa. Khutbah Jumaat tidak sah ataupun jemaat menjadi tidak sah kalau pesan takwa tidak ada. Tuan-tuan, dulu-dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya dan kita semua barangkali kita pasti ingat dulu-dulu ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tok-tok khatib atas mimbar akan menerjemahkan takwa dengan takut. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takutlah kamu kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, takwa maknanya takut kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut kepada Allah ni takut, takut macam mana? Takut macam-macam. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, takut Allah marah ataupun kita sebut takut kemurkaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, dalam perkara yang disebut dengan perkara wajib. Perkara wajib, kita ni, orang bertakwa ni takut, takut meninggalkan perkara wajib. Berarti kita bertakwa. Dalam perkara yang Tuhan haramkan, kita takut nak buat. Itu mana takwa. Benar ni tuan-tuan, takwa ni kena bagi tebai. Takwa ni kena bagi tebai ketakwaan. Sebab Tuhan suruh, jangan kamu meremeh-remehkan takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Baik. Kadang-kadang kita dengar tutur guru menghuraikan takwa dengan ialah imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjunjung tinggi titah perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Takwa ni di mana tuan-tuan? Di hati. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, at-taqwa hahuna. Nabi ulang 3 kali. Takwa di sini, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, kata Rasulullah. Jadi maknanya, perasaan besar titah perintah Allah itu ialah di hati. Perasaan besar larangan Allah itu di hati. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang jadi pemimpin. Orang jadi pemimpin, macam mana perasaan takutnya kepada Allah? Perasaan takutnya kepada Allah pada segala perkara yang di bawah tanggungjawabnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, malam dia akan keluar untuk melihat hal keadaan rakyat. Saya teringat satu orang guru besar sekolah kebangsaan. Malam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun dia telah hadir sekolah pada siang, pada waktu siang, tapi dia hadir juga sekolah pada waktu malam. Kenapa dia hadir juga sekolah pada waktu malam? Sebab dia nak tengok enggan buat kerja ataupun tidak. Maknanya semua yang di bawah pengawasan dia, dia harap dia tak terlepas pandang terhadap tanggungjawab dia kepada yang di bawah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan setakat dia bimbang di bawah penguasaan dia ialah manusia, tapi dia juga takut terhadap Allah tanya terhadap lebih daripada manusia. Sebagai contoh, dulu-dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang menjadikan highway dulu-dulu ialah sungai. Tak kira lah negara Arab, negara kita, di mana pun dunia, tuan-tuan, jalanan orang dulu-dulu pakai sungai. Kalau kita tengok sebagai contoh di Mesir,
Di Mesir ni datang pendakwah Islam yang pertama di kalangan sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dia seorang sahabat Nabi. Datang dengan anaknya yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Mereka datang singgah melalui sungai Nil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka bertapak mendirikan masjid di antara masjid yang tertua di Mesir, Masjid Amr bin As. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka begitu juga di tanah air kita. Kita di Malaysia ni di antara negara yang paling banyak sungai. Dan sungai-sungai kita sungai-sungai yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pendakwah di samping mereka datang melalui laut, mereka akan mudik sungai. Dan di situ mereka akan membina kota ataupun pusat pemerintahan. Sebagai contoh, mungkin kita pernah pergi ke Thailand, ke Bangkok. Kita tahu tak kata Bangkok tu namanya ialah Bangkok, itu makna Bangkok itu bahasa Melayu. Bangkok bukan bahasa Siam. Bangkok ialah bahasa Melayu. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana Bangkok boleh jadi bahasa kita? Dulu Siam itu negara kita. Di bawah kerajaan, nama kerajaan Ayutthaya. Yang pusat pemerintahan 90 km daripada pusat pemerintahan Thailand sekarang. Tapi selepas itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pusat pemerintahan Islam di Ayutthaya di atas sana tu sering banjir ataupun bah. Maka pada ketika tu raja suruh satu orang Melayu untuk cari pusat pentadbiran baru. Maka sampailah dia di tempat yang Thailand buat pusat pemerintahan ataupun ibu negara Thailand sekarang ini, sungainya Bangkok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sungai itulah ditempatkan pusat pemerintahan kerajaan pada ketika itu. Maka Bangkok tu nama dalam bahasa kita. Saya juga rasa iri hati bila mana saya sampai di Thailand, ibu negaranya bernama nama airportnya ialah Airport Suvarnabhumi. Kenapa saya iri hati? Sebab Suvarnabhumi itulah nama negara kita, Malaysia dulu. Malaysia sebelum nama Malaysia, nama tanah Melayu, nama Malaya. Nama Malaysia, nama bumi kita dulu ialah Suvarnabhumi. Apa dia makna Suvarnabhumi? Maknanya ialah semenanjung emas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan, Malaysia ataupun negara kita ni di antara negara yang paling banyak emas. Maka sebab itu orang putih, British hari dulu mereka balik bertantan jongkong emas. Sampai hari ini ada di London. Cuma tunggu masa siapa nak pi ambil di sana. Mereka tak boleh guna. Dari dulu sampai hari ini mereka tak boleh guna. Bukan hak mereka. Mereka balik saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sejarah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana dia faham kata sungai ialah merupakan highway, iaitu perjalanan manusia dulu ialah pakai sungai. Yang nak naik kapal, yang naik perahu akan menggunakan sungai. Dan tak kurang juga yang berkenderaan, yang berkenderaankan binatang untuk berjalan sepanjang sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Khattab radhiyallahu taala anhu, aku kata dia, Rasulullah sayyidina Muhammad, sangat takut terhadap apa Allah nak tanya aku. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seekor unta, dia berjalan, tiba-tiba terjatuh kakinya ke dalam lubang, patah kaki unta itu. Aku takut
itu pun akan ditanya oleh Allah kepada aku. Tuan-tuan, itu maknanya pemimpin kala bertakwa. Pemimpin kala bertakwa jadi macam Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu siangnya tidak tidur, malamnya tidak tidur. Siang dia tak tidur sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia takut terabaikan permasalahan rakyat. Malam dia tak tidur sebab dia takut dia mengabaikan hak dia dengan Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin seperti inilah yang katakan pemimpin yang bertakwa. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai di Syam, dia memerintah dunia, 3/4 dunia berada di bawah tapak kaki dia. Bila sampai di Syam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang angkat satu makanan yang paling sedap, namanya roti sari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila angkat makanan yang paling sedap ini untuk dijamu kepada dia, soalannya dia tanya, orang miskin ataupun fuqara Syam makan tak hak ni? Orang fakir di Syam makan tak hak ni? Jadi jawab yang angkat makanan, tidak Amirul Mukminin. Kata Umar, minta maaf, aku tak makan. Itu pemimpin yang bertakwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa tak makan? Sebab tak sanggup makan. Sebab orang miskin tak makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itu pemimpin. Pemimpin yang bertakwa akan bawa kepada rakyat yang bertakwa. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan jumpa satu budak penggembala kambing. Langsung dia kata pada budak ni, banyak kambing hang, bagi ke aku seekor. Jadi kata budak tu, kambing ni bukan saya punya, dia ada tuan dia, saya tolong bela saja, saya ambil upah bela saja. Kata Umar Salah Sena Muhammad, nak uji budak ni, kambing ni banyak, kalau hang bagi ke aku seekor, tuan hang bukan dia nak tahu pun, dia tak perasan pun seekor kambing kalau hang bagi ke aku. Langsung budak ni kata, fa'ain Allah, Allah di mana? Kalau tuan ku tak tahu, tapi Allah. Tuan-tuan, Umar langsung menangis. Pasal apa? Sebab betul, bila pemimpin bertakwa, rakyat yang paling marahin, yang paling bawah bertakwa. Sebab annas ala dini mulukihim, manusia mengikut agama pemerintah. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Al-Quran menganjurkan, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna takwa kita mesti ori, takwa tak boleh tiru-tiru, takwa tak boleh ciplak, tak boleh, takwa bukan takwa palsu, takwa sungguh-sungguh. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, depan orang macam tu, belakang orang pun sama juga. Tuan-tuan, hanilah yang jadi sebab kita akan jadi orang yang selamat di dunia, dipandu oleh Al-Quran. Tuan-tuan, Islam nak melahirkan seorang Muslim yang baik. Tapi ajaran sekular, dia hanya nak melahirkan warga negara yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam nak melahirkan penganutnya, penganut yang baik. Penganut yang baik dan penganut yang bertakwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya dalam negara kita baik, luar negara pun kita baik. Dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Depan orang pun kita baik, belakang orang pun kita baik. Itu makna orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat esok. Quran yang anjurkan ni. Tuan-tuan, bila kita sama luar dan dalam kita, kita akan mati sebagai seorang Islam.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan, kita tak boleh bohong Tuhan. Macam mana hati kita, mungkin kita boleh tipu orang, tapi kita tak boleh, kita tak akan boleh tipu Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pada malam 20 pada malam 17 Ramadan ni, sering saya ulang cerita ni. Satu orang meninggal, orang tua umur 90 tahun. Dia mati pada malam 17 Ramadan. Malam ni ulang tahun kematian dia. Saya ingat dia dah mati dalam lingkungan 6 ataupun 7 tahun lepas. Dia ni datuk ataupun tok wan pada kawan saya. Jadi bila dia mati pada malam nuzul Al-Quran ataupun malam 17 Al-Quran ni, saya pun tanya kawan saya Ustaz Azizi nama dia. Saya kata saya nak tanya, apa amalan tok wan dia tak? Apa amalan dia sampai Allah bagi mati pada malam yang begitu mulia ni? Kata Ustaz Aziz, Ustaz Aziz ni dia hafiz Quran, cucu dia yang hafiz Quran. Jadi saya kata, saya tanya, apa amalan takwa ni tu? Hebat mati ni malam nuzul Quran dia meninggal. Kata kawan saya Ustaz Azizi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takwa saya mati selepas dia mengkhatam Al-Quran 1000 kali. Allahu akbar, 1000 kali. Kita cuba, kita pernah baca Quran. Saya nak tanya, kita ada 10 kali kita khatam Quran. Ada orang yang dia khatam Quran waktu budak-budak dulu ya, lepas tu tak baca Quran lah. Kita tuan-tuan, kalau kita baca Quran bersungguh-sungguh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Quran akan jadi pembela kita di dunia, akan jadi pembela kita di akhirat esok. Orang tua ni purata dia baca Quran, dia khatam dalam sebulan 2 kali. 2 kali dia khatam Quran Allah Subhanahu Muhammad. Kadang-kadang dia khatam Quran sebulan 3 kali, 10 hari sekali. Macam mana dia boleh baca Quran sampai dia khatam Quran 10 hari sekali? Sebab dia sudah tidak boleh hidup tanpa Quran. Mudah kita kata, orang hari ini dia tak boleh hidup kalau dia tinggal handset. Salah satu Muhammad. Saya satu masa saya tengok, kalau kita tengok di airport ke, di stesen-stesen bas ke, di mana saja, semua orang pakai pegang handset. Tengok pegang handset ni, masalah saya nama Muhammad, dia tengok, dia bola paket, tak sampai 5 minit, buat keluar pula. Tengok pula Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, scroll. Dia tak sempat 5 minit, tengok pula. Tuan-tuan, begitulah dia panggil pecandu handset. Kita nak tukar bagi jadi pecandu Quran pula. Boleh tak, pakcik-pakcik? Jadi pecandu Al-Quran, orang yang tak boleh hidup tanpa Al-Quran. Saya nak cerita golongan salafuna salih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka baca Quran sampai mereka manis rasa Quran di mulut. Rasanya kita tak pernah lagi baca Quran sampai rasa manis Quran di mulut. Sampai ketika mana mereka puasa, mereka baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai terasa manis di mulut, sampai lepas timbul syok pula, batal puasa apa? Tuan-tuan, sebab baca Quran sampai keluar manis Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, inilah malam kita nak mula start, mula nak pulih balik, nak memulihkan balik jati diri kita sebagai seorang Islam yang Quran pernah turun kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni tuan-tuan, dia kena baca macam Quran turun kat Rasulullah. Allah senang. Dia tak boleh baca macam kita baca Quran. Macam mana kita nak baca Quran macam Quran pernah turun kat Rasulullah? Kita kena talaqi musyafah. Kita kena jumpa, kita kena mengaji dengan guru, kena tengok macam mana dia sebut, kena mengaji makhraj bagi betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bila kita sebut seperti Al-Quran diturunkan macam turun pada Rasulullah, seperti mana yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam, tuan-tuan, baru Quran baca sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, kadang-kadang orang hafal Quran, dia sendiri pun tak sedap dengan Quran. Sebab tu saya pernah jumpa satu pusat tahfiz, masalah sayyidina Muhammad, dia hanya akan benarkan pelajar-pelajarnya menghafal Quran selepas mereka khatam Quran 41 kali. Selagi tak baca Quran, dan pertama Quran ni dibetulkan bacaannya. Guru akan betul makhraj huruf dia. Selepas dah betul Quran dibaca, makhraj tu kena, tajwid tu betul, baca Quran 41 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya pelajar kena khatam Quran dalam tempoh 5 hari sekali. Kalau orang Kedah tu hari Ahad sampai Khamis. Kalau baca Quran daripada Ahad sampai Khamis 5 hari, berarti mereka kena baca sehari 6 juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebulan mereka akan khatam Quran sebanyak 4 kali. Tuan-tuan, dalam sebulan mereka khatam Quran 4 kali, masya-Allah, sayyidina Muhammad. Dan mereka akan sampai ke target 40 kali ataupun 41 kali selepas 10 bulan. Pasal apa? Mulianya menekan macam tu sebab menekan pelajarnya sedap membaca Quran. Sebab orang hafal Quran, dia boleh hafal Quran tapi nak mengulang Quran tu susah. Hafal Quran itu mudah tapi nak mengulang Quran itu susah. Tuan-tuan, hanya yang boleh mengulang Quran orang yang dah sedap membaca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Quran tak sedap baca tuan-tuan, dia tak sanggup nak ulang Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita tak baca Quran? Sebab kita tak mendapat kemanisan Quran. Tu yang Nabi yang Tuhan sebut. Wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, Tuhan buat gap dengan orang bukan Islam. Apa yang pertama sekali? Yang pertama sekali ialah jenis-jenis makan. Jenis-jenis makanan orang bukan Islam buat. Orang yang tak boleh dengar Quran, dia tak boleh masuk makanan yang syubhat. Kalau masuk juga akan keluar. Kalau masuk juga, dia paksa masuk juga, akan keluar makanan tu. Dia panggil hijab masyurah, mana Quran tak boleh terima yang buruk. Quran tak boleh terima yang tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Tuan-tuan, hari ini takut kita hari ini. Tuan-tuan, hari ini pembuatan makanan sangat memerisaukan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang menega di pasar Ramadan, belum tentu dia patuh syariah. Belum tentu dia patuh syariah. Saya pernah jumpa satu orang jual egg benjo. Assalamualaikum Muhammad. Bila saya nak beli egg benjo, saya kata telur tu basuh dulu. Saya kata telur tu basuh. Dia kata tak lah, basuh dulu. Dia ambil telur tu, dia celup dalam air. Saya kata tu bukan basuh, tu celup. Basuh ni dia kena bagi air mengalir. Oh, dia baru oh. Dia tak tahu basuh tu apa. Saya kata, macam mana kalau 1,000 penjual egg benjo ataupun burger macam tu, jenuh kita akan makan semua makanan yang tidak halal, makanan yang najis. Tu tak kira lagi yang jual martabak. Assalamualaikum Muhammad. Telur tu basuh ataupun tidak, dengan tangan-tangan berminyak. Mana orang ni kalau dah baca Quran, dia akan jadi hijab dengan makanan yang tidak elok, pembuatan yang tidak patuh syariah. Satu. Yang kedua, kehidupan kita ni seringkali dipengaruhi oleh orang bukan Islam. Terikut-ikut dengan cara orang bukan Islam. Kalau kita pegang Quran, anak-anak kita suruh baca Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak boleh ikut.
cara hidup orang bukan Islam. Tak boleh pi ikut, dia akan rasa masalah. Jiwanya berkecamuk, manakala dia kena balik kepada Islam balik. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan hijaban mastura, dia seperti contoh macam ni. Dalam satu ayat Quran Tuhan sebut wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Pernah dengar ayat tu? Dalam surah dalam surah At-Rahman. Di sana ada laut. Laut ni di dunia tu hamba tujuh lautan. Tujuh laut ni dia tak boleh masuk. Tujuh laut ni dia ada sempadan, dia ada benteng dia. Hak ni tak boleh masuk ke sini, hak ni tak boleh masuk ke sini. Saya pernah tengok laut ni, dua laut, iaitu Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Kudat, tuan-tuan boleh tengok hak sebelah sini Laut Sulu, hak sebelah sini Laut Cina Selatan. Warna berbeza, hak ni biru sungguh, hak ni warnanya kelabu. Assalamualaikum Muhammad. Kalau petang-petang kita akan nampak. Nampak. Bila hak ni belaga, walaupun tak ada tembok, tapi akan jadi macam tu. Dia panggil hijaban mastura, hijab yang mata kasar tak nampak. Jadi siapa baca Quran, Allah buat gap tu, dia tak boleh masuk dengan orang bukan Islam, dia hanya boleh duduk dengan orang Islam saja. Maka tuan-tuan, marilah kita memperbarukan niat dan azam kita untuk menjadikan Quran pedoman hidup kita, insyaAllah. Lepas tu bila mana di dunia kita dah jadikan Quran sebagai pedoman, pasti kita semua akan selamat pada hari kita semua dibangkitkan, pada hari dibangkitkan nanti. InsyaAllah Quran akan jadi peguam bela kita, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak akhir sekali, saya nak cadangkan kepada tuan-tuan untuk wujudkan dalam rumah kita seorang hafiz Quran. Sallallahu Muhammad. Wujudkan dalam keluarga kita seorang hafiz Quran. Kalau setiap rumah ada hafiz Quran, itulah yang paling baik. Tapi kalau tak boleh buat dalam rumah ada seorang hafiz Quran, jadikan dalam keluarga kita. Keluarga ni maknanya kita ayah, anak kita, kita tok wan, cucu kita, kita tok nek, cicit kita, mana dalam keturunan kita ada seorang hafiz Quran. Pasal orang yang hafiz Quran dapat menyelamatkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat menyelamatkan 70 orang keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Itu hebatnya. Orang yang hafal Quran dapat menyelamatkan 70 orang ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Maka tuan-tuan, usahakanlah hidup kita insya-Allah, doakan hidup kita insya-Allah, orang yang dapat menghatam Al-Quran, orang yang dapat melahirkan Huffazul Quran. Kemarin saya di Negeri Sembilan. Satu orang tua sana, dia kata, "Ustaz, saya ni ada anak, tapi anak saya dah meninggal. Saya hantar anak saya ke Mesir. Pada tahun yang keempat, dia sakit, dia balik, dia meninggal di Malaysia. Saya harap anak itulah yang akan baca Quran kat saya. Saya harap anak itulah yang akan doa pada saya. Tapi saya lah tak ada anak," lah kata dia. Tuan-tuan, subhanallah, kesian kat dia. Tapi dia tak putus-putus dia berdoa. Tapi tak putus-putus dia berdoa. Bila mana Allah tahu hati dia, Allah mencipta satu keajaiban pada dia. Allah bagi cucu dia minat pada Quran. Bukan seorang, bukan dua, tiga orang cucu dia jadi hafiz Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran. Jadi dia harap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia harap ustaz, dia kata, "Saya harap saya selamat di akhirat esok," kata dia. "Saya dah tua," kata dia. Maknanya inilah orang yang baik, orang yang bijak. Orang yang bijak, Nabi kata, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Orang yang bijak ialah orang yang muhasabah dirinya selalu dan beramal untuk masa selepas matinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Jazakumullahu kathira. Dan malam ni kita balik baca Quran, yang tak baca Quran lagi. Assalamualaikum Muhammad. Mudah-mudahan kita betul titik daripada malam ini, kita akan jadi pecandu Al-Quran.
iaitu orang yang tak boleh hidup kalau tak baca Quran, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma nabbir qulubana bihidayatik. Allahumma nabbir qulubana binuhidayatik. اللهم نبر قلوبنا كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سلام. الحمد لله رب العالمين.